Nih, kalian bisa lihat di sini ada yang udah bersemai nih. Malah di dalam air dia udah tumbuh, udah bersemai di dalam air. Ini setelah 1 mingguan nih, akarnya udah mulai kelihatan ya di setiap bekas daunnya. Nih dia nih. Kemarin ininya apa, pohon daun minyak kan banyak, wajar karena kan itu baru motong saya. Dan sekarang udah bisa ditanam di pot. Dia mau saya pindahin di pot. Ada beberapa tangkai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini lagi, dalam kesempatan pagi ini yang gerimis-gerimis ini, saya mau bikin video tentang menanam daun mint dari stek tangkai. Ini kan udah berakar ya, bawahnya ini udah waktunya untuk ditanam ke dalam pot. Dan potnya saya menggunakan ini bekas es krim dulunya. Ini ada sumbunya. Dan saya juga mau mencoba yang enggak bolong, bekas Oreo ini. Ini juga ada yang pakai sumbu. Jadi bawahnya dikasih sumbu, itu fungsinya di sini kan enggak bolong nih. Jadi di bawah sini nanti ada aku kasih air. Jadi kalau ini dia udah ada cadangan gitu istilahnya ya. Waktunya ditanam sekarang. Dan saya menggunakan media tanamnya dari tanah campur ini apa, sekam bakar. Ini ya, dia udah berakar juga ini. Kanan ya bos. Nah, ini udah beres. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan kita harus rata nyiramnya ya. Kalau baru nanam gini, kalian harus telaten menaikin sinar matahari, tapi yang secukupnya yang aja. Ini mau saya kasih air dulu 12 jam ya. Nah, ini udah ada airnya. Jadi ini tinggal dimasukin sini.
Nah, sekian dulu ya guys video dari saya. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mencobanya. Yang mudah, gampang gitu ini. Tanam daun mintnya.